Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my beloved students. How are you today? I'm really glad to see you in this session. I hope that you are in condition and healthy, so you are will be very motivated to learn our new material today. Come back again. My name is Ms. Farhatun Indah Lestari, and as usual, you can call me. Hari ini, anak-anakku semuanya, kita akan belajar materi baru dalam pelajaran bahasa Inggris kelas 9. What is it? It's about procedure text. But before we start our lesson, it's better for us to pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina amin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fi ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hey guys, jadi seperti yang Miss Fari tadi sampaikan ya, hari ini kita akan belajar materi baru di chapter 4. The title is procedure text ya, atau teks prosedur in the form recipe manual, dalam bentuk resep dan juga manual. What is it? Apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, ini adalah basic competence kita ya, yang akan kita pelajari hari ini, yaitu kalian akan belajar membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks prosedur lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait resep makanan atau minuman, manual pendek, sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi hari ini kita akan belajar membandingkan dua buah jenis teks prosedur yang namanya manual dan juga resep berdasarkan fungsi sosial, struktur teks, dan juga unsur kebahasaannya. Ya, ya, this is the aims of learning. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. There are three aims in this occasion. The first is to identificate the social function of procedure text. Yang pertama, dalam pembelajaran ini tujuannya adalah kalian dapat mengidentifikasi atau menyebutkan fungsi sosial dari teks procedure. Yang kedua, to identificate the generic structure of procedure text. Kalian dapat mengidentifikasi atau menyebutkan bagian-bagian teks prosedur. Dan yang terakhir, to compare the social function and generic structure of procedure text in the form of recipe and manual. Kalian bisa membandingkan fungsi sosial, bagian-bagian teks, juga unsur kebahasaan dari teks prosedur jenis manual and juga recipe. Nah, kita masuk ke pembelajaran yang pertama ya. Tujuan yang pertama, to identificate the social function of procedure text. Ya, guys, take a look on this picture. Are you familiar with the text? How do you call it? Kalian sebut apa teks ini? Ya, yeah, I cannot hear you. Betul sekali. You can call it as recipe. Ya, atau dalam bahasa Indonesia disebut resep. Ya, maybe you have already read this text on magazine, on newspaper, or other sources. Mungkin kalian sudah pernah membaca jenis teks ini ya. Mungkin di majalah, di koran, atau di internet. Nah, jenis teks seperti ini namanya resep. What about this one? Kalau yang ini, do you know what is it? Yeah, are you familiar with the text? What do you call it? You are right. You can call it as manual. Yeah, namanya manual. Teks yang menggambarkan atau memberitahukan kepada pembaca bagaimana cara menggunakan sesuatu. Kalian bisa lihat di gambar ya, ada gambar printer, kemudian ada step-stepnya. You can call it as manual. These two texts, manual and recipe, are the example of procedure text. Kedua teks ini adalah contoh dari teks prosedur.
Nah, sampai di sini kalian bisa menyimpulkan. Jadi, apa itu text procedure? The procedure text. Let's see the next slide. Yeah. This is the definition and social function of procedure text. Jadi, text procedure adalah a text containing information about how something is done. Jadi, text procedure adalah teks yang isinya berisi informasi bagaimana cara melakukan sesuatu. It provides a series of steps in sequence that explain the readers how to make or do something. Di dalam teks ini menyediakan serangkaian langkah-langkah berurutan. Steps in sequence. Steps artinya langkah-langkah. Sequence artinya berurutan. Dalam teks ini menyajikan langkah-langkah yang berurutan that explain, yang menjelaskan the readers, pembaca, how to make or do something. Bagaimana cara membuat atau melakukan sesuatu. Dari definisi ini, mungkin kalian sudah bisa menyimpulkan ya, why recipe and manual included in procedure text. Kenapa resep dan manual itu termasuk dalam procedure? Next, social function. What is the social function of procedure text? Procedure text is used to tell the reader how to make or do something through some sequential steps. Jadi, fungsi sosial dari teks prosedur ini adalah memberitahukan kepada pembaca bagaimana membuat, make or do, melakukan something sesuai through sequential step, melalui serangkaian langkah-langkah yang berurutan. What is recipe and manual then? Jadi apa itu resepi dan manual? Tadi Miss Fari sebutkan ya, resep dan juga manual termasuk ke dalam contoh procedure text. Jelaskan juga bahwa procedure text is a text that tell you how to make or to do something through some sequential steps, berdasarkan urutan-urutan langkah. Nah, Miss Fari sajikan di sini pengertian dari recipe and manual. What is recipe? It is a list of ingredients and a set of instructions that tell you how to cook something. Jadi resep adalah sebuah teks yang isinya berisi satu buah daftar gitu ya, dari bahan-bahan, ingredients itu artinya bahan-bahan, and a set of instruction, dan sekumpulan langkah-langkah that tell you how to cook something. The point is how to cook something, bagaimana cara memasak sesuatu. So the function of recipe is, I have already underlined it, sudah Miss Fari garis bawah ya. It is used to tell the reader how to cook something. Teks ini fungsinya digunakan untuk memberitahu kepada pembaca bagaimana cara memasak sesuatu. Example, how to make iced tea. Bagaimana cara membuat es teh. How to make fried rice. Bagaimana cara membuat nasi goreng. What about manual then? Lalu kalau manual bagaimana ya? What is manual? It is a text that shows how to operate or use an appliance, tool, and machine properly. Jadi, sama-sama procedure text, but it's different on the function. Berbeda di bagian fungsinya. Text manual berisi informasi yang dapat digunakan oleh pembaca untuk mengoperasikan atau menggunakan alat-alat ataupun mesin secara benar, so that users will achieve the best performance and prevent accident, harm, and damage. Melalui teks manual, pembaca bisa menggunakan sebuah alat dengan baik sehingga bisa mencegah dari bahaya. So the function of manual is, it is used to tell the reader how to do or use something. The example is, how to use a cell phone. Bagaimana cara menggunakan handphone? How to draw using Corel Draw? Bagaimana cara menggambar melalui aplikasi Corel Draw? And the last, how to play basketball? Bagaimana cara
bermain bola basket, jika kalian membuat teks yang isinya memberikan informasi tentang ini, so the text will be called as manual. Nah, karena tadi salah satu tujuan pembelajaran kita adalah membandingkan fungsi sosial dari teks resepi dan manual dari yang sudah Miss Fari jelaskan tadi, bisa kalian lihat di tabel samping ya. The difference is on the purpose of or the function. Perbedaannya adalah di tujuan teksnya. Take a look on the sentence that I have already underlined. Lihatlah teks yang sudah Miss Fari garis bawah. Teks resep fungsinya adalah to tell the reader how to cook. Poinnya adalah how to cook, bagaimana cara memasak. While manual, it is used to tell the reader how to do or use something. Kalau teks manual digunakan untuk memberikan informasi kepada pembaca bagaimana cara melakukan atau menggunakan sesuatu. Resep, how to cook something. Manual, how to do or use something. Do you understand? I hope so. Let's continue our material. Yeah, next, we are going to talk about generic structure of procedure text. Generic structure artinya bagian-bagian teks prosedur. Ya, jadi di dalam sebuah teks prosedur ada bagian-bagiannya. Ada beberapa paragraf di dalamnya yang masing-masing mempunyai tujuan yang berbeda. What are they? This is it. Yeah. There are three parts of procedure text. Jadi dalam satu buah teks prosedur ya, ada tiga bagian. The first is goal or aim. Bagian pertama namanya goal or aim, yang artinya tujuan. Ya, artinya tujuan. What information can we find in this part? Informasi apa yang bisa kita temukan di bagian ini? It contains the purpose how to make or do something. Jadi di bagian ini kita akan mendapatkan informasi tentang tujuan teks ditulis. Informasi tentang bagaimana cara menggunakan sesuatu, melakukan sesuatu, atau membuat sesuatu. Kita bisa temukan informasi ini di goal or aim. Usually it is written on the title of the text. Biasanya bagian ini tertulis di bagian title atau judul teks. Ya. Example, how to make chicken soup, vegetarian bean and rice, how to make fried rice. Nah, kalau kalian menemukan sebuah teks dengan judul ini, title-nya how to make chicken soup, it can be concluded, dapat disimpulkan bahwa the goal of the text is how to make chicken soup, to tell the reader how to make chicken soup. Gitu ya. Jadi kalian bisa menemukan bagian goal atau aim dari sebuah teks on the title. Alright, let's move to the second part. The second part is called ingredients or materials. What is it about? Isinya apa bagian ini? This part describes the elements we need to make something. Jadi di bagian ingredients atau material, informasi yang ditulis oleh penulisnya mendeskripsikan tentang bahan-bahan atau alat-alat yang dibutuhkan. For example, how to make chicken soup. Ingredients, bahan-bahannya, dan juga materials atau alat-alatnya akan dituliskan di bagian ini. For example, 250 gram oyster mushroom, 250 gram jamur tiram, 2 teaspoon of salt, 2 sendok teh garam. Nah, informasi ini disebut dengan ingredients or material. Ya. And then the last part is steps or method. Biasanya bagian ini ada di bagian paling akhir dari sebuah teks procedure. This part describes the sets of instruction. Jadi bagian ini memberikan informasi kepada pembaca langkah-langkah cara membuat atau melakukan sesuatu yang tadi sudah disebutkan di paragraf 1 goal aim-nya. For example, open the can. Bukalah kalengnya. Open the corn. Bukalah jagungnya. Next, put the corn in a dish. Can you guess what will be made by these steps? Kira-kira mau masak apa ya? Open the can, open the corn. Next, put the corn in a dish. Maybe the writer will make corn soup. Ya, mungkin
sop jagung. Ya. Oke, sampai di sini, do you understand? I hope so. Let's continue the material. Ya, the next is language feature of procedure text. Bagian ketiga ini adalah unsur kebahasaan dari teks prosedur. Unsur kebahasaan artinya jenis tenses atau kalimat-kalimat yang dipakai dalam teks ini. Apa saja language feature dalam procedure text? This is all of them. Ya, the first use simple present tense. Text procedure menggunakan tenses simple present tense. If you still remember on the 8th grade, yeah, you have already learned about simple present tense. Kalau kalian masih ingat, kelas 8 kalian sudah belajar tentang simple present tense yang fungsinya adalah untuk menyatakan kegiatan yang berupa fakta. Nah, text procedure ini isinya merupakan fakta, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pembaca untuk membuat atau melakukan sesuatu. So, the tenses use simple present tense. Dan kalimat menggunakan base. For example, add the sugar. Add here is verb 1, ya, merupakan bentuk dari verb 1. Bentuknya kan added. Nah, yang adalah bentuk verb satunya, add. Example, break the egg and whisk together. Artinya, pecahkan telurnya dan kocok bersama. Break here is verb 1 or verb base. Bentuk keduanya adalah broke. In procedure text, you cannot use the form broke or broken. Kalian harus menggunakan verb 1, ya, because you have to use simple present tense. Yeah. The next language feature is using adverbial of sequence or using temporal adjective. Jadi, di procedure text ini, kalian harus menggunakan keterangan penunjuk urutan waktu kejadian atau proses. Ya, biasanya adverbial of sequence ini dipakai di bagian steps or method, di bagian akhir paragraf yang memberi informasi kepada pembaca proses pembuatan makanannya atau proses melakukan sesuatu. Contohnya, example, first, second, next, then, after that, the last, and finally. Karena adverbial of sequence ini memberitahukan urutan proses pelaksanaan langkah-langkahnya, jadi urutannya disebutkan menggunakan first, yang artinya pertama, second, kedua, next, selanjutnya, then, kemudian, after that, setelah itu, atau the last, yang paling akhir, finally, akhirnya, gitu ya. Boleh juga menggunakan urutan angka, seperti 1, 2, 3. Next. Nah, selanjutnya, procedure text juga menggunakan action verb atau kata kerja tindakan. Kata kerja tindakan ini atau action verb adalah sebuah kata kerja yang apabila dilakukan kegiatannya akan terlihat oleh mata. Ya, action verb. Contohnya, for the example, insert artinya masukkan, connect hubungkan, plug in colokan, boil rebuslah, and slice, irislah. Nah, contoh kata kerja yang Miss Faris sebutkan tadi merupakan action verb. Ya, karena ketika kalian praktek, insert, connect, plug in, boil, and slice, the activity will be seen by your eye. Kegiatannya akan terlihat ya oleh mata. Kita sebut dengan action verb. Next, using imperative sentence or command. Procedure text juga menggunakan kalimat perintah. Biasanya kalimat ini ada di bagian method and steps, ya, di bagian langkah-langkah proses pembuatan makanannya atau cara melakukan sesuatu. How to make something, how to do something on the steps or method. Nah, imperative sentence ini digunakan untuk memerintah reader, pembaca, to do something. Karena di steps ini isinya adalah perintah kepada pembaca untuk melakukan sesuatu. Jadi biasanya kalimatnya berupa imperatif
in a simple form, dalam bentuk yang sederhana. Nah, kalimat imperatif bisa dibentuk dengan tiga cara. Really sorry. Yeah, this one. Pattern. Please take a look on the pattern. Yeah. Yang pertama, imperative sentence bisa dibentuk dengan menggunakan verb one. Hanya berupa verb one saja. For example, open, add, mix. Nah, hanya dengan menggunakan verb one saja, kita sudah bisa membuat imperative sentence atau kalimat perintah. Tetapi, jika kalimat ini belum bisa dipahami oleh pembaca, maka kita harus membuat kalimat perintah atau imperative sentence yang lebih lengkap dalam bentuk pattern yang kedua, yaitu verb one plus O or object. For example, open can. Turn on the cell phone. Contohnya, open the can. Open di sini bentuk verb satunya, the can atau kaleng objeknya. Bukalah kaleng. The second, turn on the cell phone. Turn on artinya nyalakan, cell phone objeknya artinya handphone. Nyalakanlah handphone. Atau bentuk yang ketiga yang paling lengkap, it consists of verb one, object, and adverb. Jadi ada verb one, object, dan juga kata keterangan lengkap. For example, stir the milk quickly. Contohnya, aduklah susu dengan cepat. Stir, verb one, the milk, object, quickly, adverb. Turn on the cell phone slowly. Turn on, verb one, the cell phone, object, slowly, adverb. It's very easy, right? Let's continue our material. Yeah, okay guys. In this slide, I have an example of procedure text. Can you guess? Is it manual or recipe? Yes, you are right. This is manual. Ya, jadi procedure text yang Isfari sajikan di samping kiri Isfari ini jenis yang manual. Ya, do you still remember what is the function? Masih ingat apa fungsinya? Iya, fungsinya adalah to tell the reader how to do something. Bagaimana cara melakukan sesuatu. Baik, from this text, can you identify the social function, generic structure, and also the language features? I think you can answer this question very good. Yeah? Let's take a look. The answer. If you have this answer, you are right. The social function of the text is to tell the reader how to insert card on cell phone. Bagaimana kita mengetahui social function dari teks ini? Kita bisa lihat from the title and paragraph 1. Kita bisa lihat di paragraph 1 dan juga judulnya ya. Next. Yeah. What about the generic structure? Okay, take a look on the screen. Text, how to insert SIM card on cell phone, consists of three parts. Ya, tadi Miss Faris sudah jelaskan bahwa procedure text itu generic structure-nya ada tiga. Ya, the first is goal or aim, the second is materials or ingredients, and the last is steps or method. Nah, kita bisa lihat dari teks ini, bagian goal atau aim-nya ada di bagian title. Ya, the goal is how to insert SIM card on cell phone. Jadi bagian title adalah goal atau aim-nya. And the first paragraph is material. Ya, di bagian paragraf pertama ini, kalian bisa baca di situ ya, cell phone is a modern communication device which connects one to the others by voice, written message, and data. However, this device cannot work until the SIM card is inserted. Di dalam teks ini tidak disebutkan dengan secara langsung material atau alat-alat yang dibutuhkan. Tetapi dengan membaca paragraf pertama, bisa menyimpulkan bahwa bahan-bahan atau alat-alat yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan how to insert SIM card on cell phone adalah cell phone and SIM card. And you can find the answer in the first paragraph. So, paragraph
pertama ini disebut dengan bagian material, ya. The last, the second paragraph is called steps or method. Ini adalah bagian langkah-langkahnya, ya. If you in this paragraph, you will find the information bagaimana langkah-langkah dalam memasukkan SIM card ke dalam handphonenya, ya. Di situ kita bisa lihat, first of all, press the locking catch. Pertama, kita harus menekan kunci dari handphone and slide the cover. Kemudian membuka penutupnya, then lift it off the phone. Kemudian angkat handphonenya. After that, push the catches and so on. Nah, di paragraf kedua ini memberitahukan kepada pembaca langkah-langkah rinci dari bagaimana cara memasukkan SIM card ke dalam cell phone. So we can call this paragraph as steps or method. Yeah, guys, this is the last slide of our material today. Here is the language feature of the text. Ya, tadi sudah Miss Fari jelaskan di atas language feature dari procedure text. Nah, dari teks ini kita bisa identify, kita bisa mengidentifikasi atau kan language feature atau unsur-unsur bahasaan yang dipakai. As I told you before, procedure text menggunakan imperative sentence. Dan Miss Fari sudah memberikan tanda warna hitam di teksnya yang menandakan bahwa kalimat itu merupakan imperative sentence atau kalimat perintah. Contohnya, press the locking catch, slide the cover, slide the SIM card carefully, put the battery, insert the two catches. Nah, kalimat-kalimat ini merupakan kalimat perintah yang ditujukan agar pembaca melakukan instruksi yang dituliskan di dalam teks. Dan yang warna merah, silakan perhatikan, yang warna merah merupakan adverbial sequence. Do you still remember what is adverbial sequence? Ya, betul. Kata penanda urutan proses atau kejadian. Nah, adverbial sequence yang digunakan dalam teks ini adalah first of all, after that, then, and finally. Can you find the other adverbial sequence? Mungkin masih ada adverbial sequence yang belum Miss Fari sebutkan? Mungkin kalian bisa menyebutkan later, ya? Ya. Okay, guys. It is the last material in this slide. I hope that you can understand well the material. We have already learned about the social function of procedure text, the generic structure of procedure text, and also the language feature of procedure text. I hope this material can help you well in understanding the chapter 4 procedure text. Yeah, this is the end of the lesson. Before we end the lesson, it's better for us to say hamdalah together. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. I hope you enjoy my material today. See you in the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.